Udah, awas, 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 awas. Personel TNI Angkatan Laut di Makassar berhasil menyelamatkan ikan duyung yang terdampar di Pantai Jalaria Lantamal 6, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Penampakan ikan duyung yang terdampar ini ditemukan oleh personil TNI Angkatan Laut pada saat bersih-bersih pantai rutin pagi hari. Penyelamatan ikan duyung ini berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam lamanya. Personel TNI Angkatan Laut tersebut berjibaku menyelamatkan ikan duyung dan kemudian digiring ke laut dalam proses penyelamatan akhirnya berhasil dan dipastikan ikan duyung masih hidup, meskipun terlihat kondisinya lemah lantaran dalam kondisi luka akibat terjebak di laut dangkal dan menabrak karang. Prajurit TNI Angkatan Laut berusaha keras membantu melakukan penyelamatan dengan menggiring ke laut dalam agar ia bisa bebas dan melanjutkan kehidupannya, kata Daden.